Jumat malam, 150 personel polisi razia kendaraan-kendaraan yang melalui pintu tol Cikupa, Tangerang, Banten. Petugas memeriksa barang bawaan dan surat-surat kendaraan. Demi jamin ketertiban umum jelang aksi 11 Februari, petugas juga memeriksa bus dan penumpangnya. Ini sampai pagi ya, menjelang pagi. Jadinya mudah-mudahan semua berjalan lancar ya. Dan juga mudah-mudahan juga tidak ada yang kedapatan membawa barang-barang berbahaya, kayak sajam ataupun yang lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan di pintu tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, dan perbatasan Bitung. Di Bekasi, Jawa Barat, warga berkumpul di Pondok Pesantren At-Taqwa. Mereka berdoa bersama meminta agar keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Warga juga berharap aksi kali ini dapat berlangsung aman dan damai. Dimas Arief Setiawan, Ari Ridwan, melaporkan untuk NET.